Menolak kenaikan harga BBM lama sesuai dengan instruksi dari PBBMI bahwa ini kenaikan juga akan merembet ke hal yang lain, semisal kayak komoditas pangan itu juga akan ikut nantinya kalau BBM naik. Terus yang kedua ini soal PT Rum, ini ada tiga. Yang pertama, cabut izin operasional PT Rum. Yang kedua, mendorong Pemda Sukoharjo untuk membongkar konstruksi pipa limbah PT Rum yang tak berizin. 7, mendesak KLHK, Polres, dan Pemda Sukoharjo untuk memproses hukum PT Rum. Karena PT Rum ini, saya mengajak juga kepada pemerintah daerah, ayo bareng-bareng kita turun ke lokasi yang terkena limbahnya PT Rum. Soalnya apa? Saya melihat pemerintah daerah belum ada sama sekali yang turun ke PT Rum. Itu, mungkin itu aja ya. Kalau persoalan BBM, menolak secara tegas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM. Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi. Penyaluran menyerahkan masyarakat, membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi. Itu saja ya.